Halo teman-teman, kembali lagi di channel Indonesia Kamera. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial mengimpor preset ke Lightroom di Android. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung menuju ke tutorialnya. Oke, langkah yang pertama yaitu kalian buka aplikasi Lightroom di Android kalian. Lalu kalian pilih salah satu foto yang ada di situ. Nah, yang selanjutnya kalian klik preset yang ada di bawah tengah ini ya. Bawah. Lalu kalian klik titik 3 yang berada di kanan atas. Lalu klik import preset. Oke, lalu kalian cari preset kalian. Kalau saya ini presetnya ada di Google Drive ya. Nah, kalau sudah ketemu, kalian pilih salah satu. Nah, kalian klik, nanti akan muncul seperti ini. Kalau muncul seperti itu tadi, artinya preset kalian berhasil diimpor dan kalian bisa langsung menggunakannya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kalian yang ingin mengimpor beberapa preset secara langsung, silakan ulangi langkah yang tadi. Klik titik 3, import preset, lalu kalian tahan satu preset. Nah, tahan sampai sudah muncul seperti ini. Lalu kalian pilih sesuka kalian, lalu klik pilih. Nah ini kalian tunggu. Nah, 3 dari 4 preset tidak dapat diimpor tadi karena mungkin itu tidak valid ya. Oke, jadi ini seperti itu, kalian tinggal cari preset kalian, lalu tekan salah satu preset, lalu kalian tekan pilih preset yang akan kalian impor, lalu klik pilih seperti tadi. Nah, ini kita nunggu. Nah, sudah berhasil. Memang ada beberapa yang tidak bisa diimpor karena tidak valid atau sudah terimpor di preset ini. Oke, untuk preset yang sudah diimpor tadi akan muncul di preset pengguna atau nama folder dari sumber presetnya. Oke, kalau sudah klik centang ini, selesai. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk tonton video-video yang lainnya di channel Indonesia Kamera. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Salam fotografi videografi Indonesia dan salam saudara. Terima kasih.